Assalamualaikum. Kita nak pergi hantar ni. Hantar modem 4G LTE PCE. GPE. Alright. Jom. Okay, hari ni nak tunjuk cara pemasangan SIM card . SIM card dia chip belah bawah. Masuk. Tekan macam handphone juga. Nak keluarkan je, tekan dia akan keluar. Okay. Nanti sikit lagi kita tengok, kita plug in pula. Member aku cakap ni, empat antena ni kampung sebelah boleh dapat ni. Kampung sebelah boleh dapat line. Alright. Nyala dah? Nyala dah. Alright. Jom kita tengok dalam telefon keluar benda. Assalamualaikum. Menggagau aku ini. Menggagau sebab first time pasang modem orang. First time pasang modem. Tak tahu nak cucuk kat mana, nak setting macam mana. SIM card pun aku tak andai nak cucuk. Nak pakai manual, mata memang dah tak nampak lah. Tapi aku dah okey tadi. Kita orang dah set up, pasang, dah try, check kelajuan. Ya. Yeah. Okey. Cuak juga mula-mula. Tengok speed test, alamak perlahannya. Tapi aku call K-Line, suruh setting balik data dia, lepas tu bawa laju. Bawa okey, bawa standard. Dengan
kelajuan guna handphone dengan kelajuan modem. Tapi mula-mula nak lepas pasang tu, kita buka wifi. Dah buka wifi, dia akan keluar 4G LTE PCE. Kita select yang tu. Tapi tak boleh nak masuk. Sebab apa? Tak tahu password. Bila tak tahu password, menggagau jugalah. Menggagau, buka manual. Buka manual, rupanya dalam manual ada ada apa? Dalam manual tu ada password. So bila dah pasang password, barulah boleh connect kan apa handphone dengan ini. Member aku cakap, ah, ini kalau tak ada password ni, jiran sebelah seronok lah, dia cakap. Aku pun yelah. Dia cakap ada password. Member aku cakap ada password. Bila cek-cek betul, memang ada password. Password dia kena buka manual. Dalam manual dia ada tulis password untuk modem lah. Barulah kita boleh connect wifi telefon kita dengan wifi telefon dengan itu. Aku dah pergi kat sini jatuh apa video ni. Tentu sikit. Baru boleh connect wifi dengan wifi tu apa mod. Allahuakbar. Tapi memang betul lah tadi, first time pasang modem tu. Sebelum ni aku buka, aku belik-belik je. Aku okey, dah tahu mana. Takat tahu mana masuk SIM card, tapi tak tahu SIM card saya siapa nak masukkan. Dan apa kedudukan dia, benda tu jadi lambat lah. Jadi tadi aku dah study apa benda semua. Just bila dah masuk SIM card, plug in je, plug in, buka on wifi pada telefon, terus dapat signal. So untuk masuk connect dengan dia, ambil password dalam manual yang dia beri. Campoy, plug and serve, plug and serve. Jadi daftar-daftar SIM card dengan user semua, apa benda semua settle, terus boleh pakai je dah. Alright, aku nak pergi JNT pula, nak pergi post barang. Tadi tak sempat nak post sebab terkejar-kejar kat sini lah. Dia pun tadi pagi cancel. Aku cuma janji pula pagi cancel sebab dia punya business, dia tengah open dia punya business pun. Itu pun menggagau juga musim-musim PKP ni kan. Jadi ialah, so sama-sama kita support musim PKP ni. Ya, yeah? Lu jual, gua beli. Lu beli, gua jual, lu beli. Okay, bye-bye. Kita daftar dulu. Kita check dulu barang. Kita daftar lagi ni baru kita masuk. Settle. Gua ada kasih settle separuh kerja gua. Separuh kerja sudah settle. Senang hati bila kerja kita dah settle. Dan senang hati bila barang kita jalan. Terkejut juga gua tadi. Terkejut dengan harga dengan harga kedai
kedai jual modern, modern jenis macam tu lebih kurang sama macam tu. Design pun sama. Harga, harga modem saja kan RM280. Tapi kami jual Taro Network, Man Mobile Network jual RM269, siap dengan SIM card 100GB. Lepas tu bulan-bulan untuk dapatkan lagi 100GB hanya perlu bayar RM89. So mana murah? Kalau lu beli asing lah ya, kalau kalau user-user kat luar sana beli asing, beli modem RM280, beli pula pula SIM card 100GB RM89, 280 tambah RM89, 369 ringgit. RM369 bet dengan kita orang jimat RM100. RM100 boleh bayar bil bulan depan pula, boleh bayar bil bulan depan ya. Tapi sayang, 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 stok tinggal tak banyak lagi dah. Stok tak banyak dah. Pada aku ada 1, 2, ada 3 lagi. Okey, aku nak balik. Aku nak balik. Relax-relax. Malam biasa aku menghadap WhatsApp lah. Siapa-siapa nak WhatsApp pasal pasal model, pasal SIM card, pasal top up, boleh roger gua sebelum gua masuk tidur. Esok gua ada risi gua. Gua biasa tidur awal. Tidur awal pun pukul 12 gua dah terjaga. Boleh-boleh-boleh pukul 3 baru gua nak tidur. So hari ni gua tak tidur tengah hari, mungkin maghrib. Lepas maghrib gua dah tumbang lah. Dah tumbang kejap pukul 10, pukul 11 gua dah terjaga. Okay, JNT settle. Kita ciao, ciao, ciao.